Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oh ya, anak-anak, Pak Alfi lupa dari tadi belum memberikan salam PJOK ya. Salam PJOK, ingat belajar PJOK bersama Pak Alfi, ingat salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes! Jangan lupakan itu ya. Nah, anak-anak, kita bahas lagi tentang pemanasan tadi ya. Tadi gerakan pemanasan harus dilakukan dengan tegas, tidak boleh dengan lemas ya. Berikutnya, apa itu manfaat pemanasan? Jadi anak-anak bisa lihat di layar kacanya anak-anak sekarang. Manfaat pemanasan salah satunya yaitu membuat otot tubuh kita siap melakukan aktivitas olahraga. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, mencegah otot kita sakit atau yang biasanya dikenal dengan cedera. Jadi pemanasan itu mencegah terjadinya cedera. Begitu ya anak-anak, diingat baik-baik dua manfaat pemanasan tadi. Jadi kalau kita saat berolahraga tanpa melakukan pemanasan, khawatirnya nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan pada tubuh kita. Saat kita bergerak, tiba-tiba sakit, tiba-tiba mengalami kram, dan lain sebagainya. Itu karena anak-anak tidak melakukan pemanasan. Nah, anak-anak, sekarang Pak Alfi akan mengajak kalian untuk bergerak, melakukan gerak non-lokomotor. Kita bergerak sambil bernyanyi, ya. Nyanyiannya apa? Kepala, pundak, lutut, kaki. Anak-anak ingat? Anak-anak hafal? Bagus. Ya. Pak Alfi peragakan dulu tanpa musik. Jadi anak-anak lihat dulu. Kepala, pundak, lutut, kaki. Maaf, ke samping biar anak-anak bisa melihat. Kepala, pundak, lutut, kaki. Saat menyentuh lutut, lututnya ditekuk. Saat menyentuh ujung kaki, kakinya lurus, ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Hafal? Pinter. Kita ikuti gerakannya dengan video berikut ini. Pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nadanya lebih cepat lagi. Nadanya lebih cepat lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Tambah cepat lagi. Ayo lagi, semangat terus anak-anak. Kita gerak sama-sama. Pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, terus anak-anak. Gerak terus ya. Ingat gerakannya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Gerakannya ternyata semakin cepat ya. Semakin cepat. Sekarang terakhir gerakannya, kita perlambat gerakannya. Ya. Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung, dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bagus, anak-anak Surabaya memang hebat. Semangat terus ya. Baik anak-anak, itu tadi gerakan kita saat melakukan senam
kepala, pundak, lutut, kaki dengan menirukan gerakan non lokomotor. Nah, selanjutnya apa yang sudah kita bahas kali ini tadi? Yang pertama, gerak non lokomotor. Perlu diingat lagi, gerak non lokomotor adalah gerak tanpa berpindah tempat. Macam-macam gerakannya tadi apa saja? Mulai dari menggelengkan kepala, memutar kepala, mengayunkan lengan, menekuk lengan, mengayunkan kaki, menekuk kaki, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang penting tidak berpindah tempat. Bagus. Dicatat baik-baik. Dicatat di bukunya ya. Jangan lupa, karena nanti di akhir segmen ada pertanyaan untuk anak-anak. Pertanyaannya harus dijawab dan harus dilakukan. Sebelumnya, kita ikuti dulu yang satu ini. Ingat, salam PJOK, sehat, sportif, bugar, yes! Belajar dari rumah bersama guruku.